channel Baju Tenun Gandato. Nah, untuk di video kali ini, Mimin ada solusi buat teman-teman yang punya masalah ketika belanja kerepotan gitu ya. Biasanya kita belanja kan banyak ya, apalagi kayak belanja mingguan atau belanja bulanan kayak gitu. Nah, berhubung untuk saat ini udah diberlakukan untuk pemakaian tas belanja dan pengurangan kantong plastik karena untuk pencemaran lingkungan ya, kalau untuk kantong plastik itu sudah banyak dilarang dan udah pada menggunakan sistem Go Green gitu kan. Nah, di sini Mimin ada rekomendasi buat teman-teman, ada tas belanja yang cukup praktis dibawa kemana-mana, tapi dia nanti fungsinya lebih banyak gitu ya guys, maksudnya lebih berfungsi gitu. Walaupun dia praktis, tapi dia ukurannya tuh lumayan besar gitu. Nah, kenapa aku sebutnya di sini praktis? Karena dia ukurannya kecil kalau dalam bentuk lipatan kayak gini. Nah, ukurannya kecil hanya segini. Tuh satu jengkal aja, ukurannya kecil. Go Green gitu ya, ukurannya kecil. Tapi dia kalau dilebarin itu dia lumayan besar gitu, guys. Jadi di sini udah di depannya ada tulisan Go Green. Jadi kita meminimalisir untuk kantong plastik. Nah, di sini kain rapunya ya. Nah, di sini tuh ada resletingnya gitu. Jadi dibuka untuk resletingnya ini. Nah, jadi ini tuh tas belanja lipat. Jadi kalau nggak buat belanja, jadi waktu jalan ke mall atau ke pasar tuh dia praktis disimpan di dalam tas gitu. Terus waktu nanti udah ada belanja yang udah kita pilih, nanti tinggal masukkan, dibuka aja lipatannya, terus kita masukkan ke dalam tas belanjaan ini. Tuh ukurannya lebar loh, tuh ukurannya besar, terus muka aku lebih besar tuh gini. Jadi dia lebar banget, untuk bagian sini juga lebar, jadi dia muat banyak barang gitu guys. Dan untuk kekuatannya ini aman banget, jadi buat temen-temen yang mau taruh barang berat itu aman banget karena dia termasuk kokoh gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk penyimpanannya juga nanti gampang banget, tinggal dilipat lagi sesuai dengan lipatan yang tadi, terus diresletingin kayak awal semua, kayak semula tadi ya. Nah, ini juga bisa kamu pakai untuk souvenir juga. Ini juga bisa dipakai untuk souvenir. Kemarin itu juga ada customer yang pesan ini tuh sekitar berapa gitu, itu untuk souvenir. Jadi dia kasih souvenirnya tas belanja ini, sangat bermanfaat bukan? Nah, untuk quantity-nya teman-teman bisa juga request ke Mimin, mau order segini, segini, segini tuh juga bisa banget, karena kita juga ready banyak untuk tas belanja ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan tas belanja tenun ini, teman-teman bisa langsung chat admin atau hubungi admin di nomor 0858-778-2143 di rumah saya Desi. Nah, untuk variasi kain tenunnya tuh ada di bagian sini nih guys. Tuh, ini yang lurik-lurik itu kain tenun, terus kalau yang di sini tuh yang ini abu-abu ini. Itu dia kain tenun, terus warnanya yang hitam ini lebih ke kanvas ya. Seperti itu. Nih. Nah, itu dia, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari channel Baju Tenun Kairatu. See you next video.